Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 neptu weton yang sengsara saat masih kecil, namun akan sukses dan kaya raya di usia dewasa, menurut Primbon Jawa. Walaupun hidup sengsara di masa kecilnya, namun beberapa neptu weton ini akan bergelimang harta di usia tuanya. Meski lahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat weton ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Bahkan weton ini sering mendapatkan hinaan dan direndahkan orang lain. Meski begitu, weton ini dipercaya akan mampu bangkit dari keterpurukan. Di masa tuanya diramalkan akan mendulang sukses. Berikut ini adalah neptu beberapa weton yang di masa kecilnya hidup sengsara, namun di masa tua akan hidup sukses dan kaya raya menurut Primbon Jawa. 1. Weton dengan neptu 8, antara lain Senin Wage dan Selasa Legi. Di masa kecilnya, weton ini serba kekurangan dalam hidupnya, karena kemungkinan beberapa di antaranya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Tetapi di usia 30-40 tahun, weton ini bisa bangkit. Pemilik weton ini, rata-rata di umur 30 tahun ke atas, bisa meraih kesuksesan dan juga bisa mencapai kebahagiaan, bahkan kaya raya banyak harta. Pemilik weton ini sering dihina di masa kecilnya, hal itu memberikan dia semangat untuk kembali bekerja keras untuk meraih kesuksesannya. Menurut Primbon Jawa, di umur 30 tahun ke atas, weton dengan neptu 8 ini akan bisa sukses dan meraih kejayaan. 2. Weton dengan neptu 10, antara lain Minggu Legi, Selasa Pon dan Jumat Wage. Weton ini hampir sama sebenarnya seperti yang pertama. Jadi di masa kecilnya, karena hidup serba kekurangan dan bahkan ada yang keluarganya itu ada yang bercerai, rumah tangganya berantakan, bahkan ada yang sebagai anak jalanan. Kemudian juga masuk ke dunia hitam dan melakukan kriminal, itu sempat dijalani oleh beberapa orang dengan weton neptu 10 ini. Namun, sesuai ramalan Primbon Jawa, di usia 30 tahun ke atas, kehidupan dari weton ini akan naik dan hidup dengan lumayan berkecukupan. Tetapi akan kembali menghadapi cobaan, dan hidupnya akan mengalami kemunduran dengan jangka waktu yang lama. Akan tetapi, weton ini akan mencapai kesuksesan di usia 35 atau 40 tahun ke atas. 3. Weton dengan neptu 13, antara lain Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon dan Sabtu Wage. Seperti halnya weton di atas, weton ini juga di masa kecilnya mengalami sejumlah cobaan dan penderitaan. Hidupnya serba kekurangan, penuh kesengsaraan dan sering dihina dan juga sering mendapatkan cacian dari orang lain. Namun, di usia yang masih relatif muda, weton ini diramalkan sudah bisa mencapai kesuksesan. Pemilik weton ini diramalkan sudah bisa sukses di usia 25 tahun, menurut Primbon Jawa. Namun di usia 30 tahun, weton dengan neptu 13 ini akan mengalami penurunan. Jadi kehidupannya akan naik turun dan belum stabil. Tetapi, di usia 35 tahun ke atas, weton ini bisa mengalami kesuksesan dan juga kaya raya meraih kejayaan dalam hidupnya. 4. Weton dengan neptu 14, antara lain Rabu Pon, Minggu Pahing, Jumat Kliwon dan Sabtu Legi. Di masa mudanya, weton ini juga mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Karena cenderung ada persoalan-persoalan di dalam rumah tangga orang tuanya. Usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan, tidak harmonis dan membuat anak tersebut menderita.
Meski di sisi ekonomi agak kekurangan, tetapi masih mending dibandingkan dengan pemilik Neptu 8 atau 10. Meski begitu, weton dengan Neptu 14 ini juga sering kena hinaan dan cacian. Namun di usia 20 tahun, weton dengan Neptu 14 ini kehidupannya sudah mulai membaik. Tetapi di usia 30 tahun, kembali terpuruk. Di usia 40 tahun ke atas, menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini sudah bisa bangkit dan sukses, bahkan bisa kaya raya dan bahagia. 5. Weton dengan Neptu 16, antara lain Rabu Pahing, Kamis Kliwon dan Sabtu Pon. Di masa kecilnya, pemilik weton ini juga sering mendapat hinaan dan kesengsaraan. Pemilik weton ini memang hidup serba kekurangan di masa kecilnya. Ekonomi keluarnya memang cenderung naik turun. Namun menurut Primbon Jawa diprediksi, pemilik weton ini baru bisa mencapai kesuksesan dan kaya raya di usia 50 tahun ke atas. Itulah deretan Neptu weton yang hidupnya sengsara di masa kecil, namun akan meraih kejayaan dan kaya raya di masa tuanya, menurut Primbon Jawa. Semoga video ini bisa menjadi penyemangat hidup Anda di masa yang akan datang. Dan tetaplah berserah diri, memohon pertolongan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apapun yang kita inginkan bisa terwujud. Amin ya Robbal Alamin. Akhir kata, admin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.